Pagi ini gak ada olahraga ya. Hah? Gurunya capek. Mangga muda. Apa sih maksudnya? Satu pagi, satu siang, satu sore. Iya. Nanti makannya malam lagi ya. Mau mandi. Mimpi ini kayaknya masih dalam mimpi. Capek. Kakak bangunin aku apa? Sampai enggak kerasa dia jawab padahal. Emang iya? Adik jawab loh. Sumpah? Iya. Gimana sih cara ngejual kakak di Shopee tuh? Ganjil. Bulan 7 berarti udah 7-7 udah lewat ya? Bulan depan aja deh. Hah? 8-8. Ikut terus kan 8-8. Jadi pagi ini kita mau sarapan di mana nih? Ya, baru bangun tidur bentar guys. Bangun tidur, skincare-an dulu, baru kita sarapan, oke? Okay. Selamat pagi semuanya, selamat menjalankan aktivitas. Hai, good morning. Jadi kita enggak kok. Aku udah selesai ritual pagi. Sekarang mau sarapan. Habis itu mau rutin aktivitas. Aku pagi ini ada kelas pagi. Jadi super presensi guys. Halo, good morning. Good morning. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau sarapan. Pagi ini gak ada olahraga ya. Hah? Gurunya capek. Sekolah bangun tidur. Apa? Sekolah, mau sekolah bangun tidur. Cuma skincare-an doang. Gurunya gak tahu. Skincare aja lama banget. Udah kayak mandi. Terus ini? Ini cocolannya, gak ada sausnya. Hah? Hah? Cabai. Sambal apa itu? Mangga muda itu. Oh no. Mangga muda. Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya baju ini kayak gitu? Sambal. Selamat sarapan semuanya. Bisa nanti kita langsung berhenti kita, oke? Okay? Hah? Nabila sudah datang. Cucu. Keluar dari gua. Dia makan. Good morning. Cereal itu. This is a pancake. Mau minta enggak? Boleh, boleh. Tapi makan deh. Emang makannya itu tinggi-tinggi jadi kenyang banget jujur. Baru separuh tuh rasanya udah makan satu loh kan. Emang itu gini. Belum kalo, ada separuh. Enggak. Kalau tapi kalau dia makannya segini tumpuk tiga ya udah satu sih. Iya. Nih. Udah separuh nih. Wow. Udah satu sih. Kayak ini apanya dia? Iya. Itu kacang ya. Ini satunya pagi. Satu pagi, satu siang, satu sore. Iya. Nanti makannya malam lagi ya. Aku ngira tuh emang kayak cuma pancake satu gitu loh, satu gitu. Jadi udah kalau enggak ya cuma tumpuk dua, enggak tumpuk tiga begini, bro. Tebel lagi. Tumpuk tiga dan satunya tebel. Cucu. Emang enak. Tapi warnanya tuh loh. Seperti biasa, Mbak Marni menyiapkan. Ini.
jeruk pedas. Yummy. Cheers. Mas Arga pagi-pagi sudah bekerja, guys. Ngapain, Mas? Gak denger. Kita habis ini mau nyeburin kakak kalau menang. Kita mau apa ini? Main flutis. Aku tidak mau kesalahan dedek kemarin terulang. Basah. Pikir-pikir gak basah kan? Gak basah. Gua pikir mana gak basah. Tau gak kakak harus lihat video Halu Tamasya. Gimana? Baik, Mbak Upi silakan ceritakan. Jangan dong, nanti biar surprise. Tonton di episode 9 ini kan asik. Bagi teman-teman yang belum nonton Halu Tamasya, bisa banget nonton di link sini. Kakak makan nasi goreng loh. Bismillahirrahmanirrahim, kita harus habisin makanan yang sangat banyak ini. Kan bayangin pagi-pagi makan banyak banget nih. Lihat gak sih? Halo, good morning. Kok udah bangun tuh, Min? Jadi mau mandi. Mimpi ini kayaknya masih di alam mimpi. Memang kan cuma mau mandi. Makan dulu sini. Kayaknya dia turun belum bangun. Oh, belum bangun ya? Tadi aku juga bangunnya loadingnya lama kok ya, Mbak. Loadingnya oh, bukan ya. Lagi lama. Jelas. Anda lamanya lama sekali. Iya. Emang iya? Bukan lagi, enggak tidur lagi. Adik bangun yuk. Bangun yuk. Tapi tuh enggak nge-lag. Capek. Kakak bangunin aku apa? Sampai enggak kerasa dia jawab padahal. Emang iya? Adik jawab loh. Sumpah? Iya. Senyum gitu, terus udah, enggak lagi. Oh, ini belum bangun nih, terus tak bangun lagi. Aku bangun. Eh, untungnya enggak ada yang nge-video, kok nge-video keren ya. Iya, bener. Ya ampun, belum kakak mandi, udah bangunin, coba dingin. Mbak, tau enggak akhirnya Mbak Marti ngapain? Nyetelin YouTube yang bunyi, nyiiiing, kayak gitu baru aku tuh kaget. Kayak bener-bener kayak sirine gitu. Kayak ngapain aku bangun pagi-pagi digrebek gitu kan. Salahku apa? Mbak Marni ide dari mana mbak kok nyetalin sirine? Sebenernya gak bener, cuma kejalan pas di Instagram. Terus kayak, oh ini karena ada anak satu, ini gak bangun-bangun. Ini aku penasaran, ini suara apa sih? Aku penasaran. Ternyata sakit banget di telinga itu soalnya. Bener-bener kayak masuk ke sini. Mau makan ya? Kayaknya tadi numpang minum. Mau gak jadi minum? Udah. Sambil jawab apa? Oh. Dia belum terkumpul 100%. Mengumpulkan energi kehidupan. Cara ngumpulin energi kehidupan itu dengan kalau aku bangun pagi dan skincare-an. Skincare-an, hand body-an ya kan. Belum mandi enggak masalah. Tadi Mbak Upi sama Mbak Marni itu sampai kaget. Iya kan, Mbak Dini tadi ngapain kaget sih? Kayak di kamar sih. Iya. Belum mandi udah skincare-an. Pakai body lotion lagi. Pakai body lotion, skincare-an, pakai sabun. Hah? Enggak bilas. Dingin. Yang penting wangi pagi. Jadi pakai tisu basah. Mandi apa? Udah mandi belum? Udah. Pakai tisu basah. Yuk bongkar lagi yuk. Kebongkaran kakak waktu SD sampai SMP.
nggak pernah mandi pagi, berarti bagi gurunya kakak SMP, SD sama temen-temennya yang deket-deket sama kakak, kakak tuh nggak pernah mandi pagi. Oh, no. Itu bukan nggak pernah, jarang. Bener-bener bilang di kamar mandi tuh ya lumayan lama, ternyata cuma duduk terus gosok gigi. Kayak aku tuh di kamar mandi tuh kayak ngumpulinnya loh. Bukan mikirin masa depan. Kan berat tuh kan kok disambi sama mandi. Enggak bisa, Dek. Jadi harus okay. Mbak Marni, besok besar mau jadi apa gitu loh. Mbak Marni, kemarin kita menemukan kejanggalan di kamar mandi. Terbayang tiba-tiba. Oh gitu. Oh jadi kayak beda bahasa nggak sih? Apa? Kayak beda bahasa sih. Tak pikir mandi tuh dia tuh mau mandi, iya. Tapi mau mandi. Tapi banyak juga ini nggak sih? Karena nggak berenang kan mandi lagi? Iya kan? Iya. Tidak bisa naik dari pinggir dong. Dia tuh pengen malam. Karena pengen naik lotus, tapi mahal. Dia makin ikut renang. Tadi malam nggak ikut renang. Cuma bertuga. Dingin kali. Menteri sama temannya itu. Dia malam-malam. Dia di atas. Tapi ngeliatin. Pengen. Udah. Tahu nggak sih kayak orang batu? Oh, aku pengen. Tinggal ini. Iya enggak. Tapi semalam dia katanya nggak mau renang. Nggak mau. Cuma masuk. Udah malam. Udah. Dia udah merasa mandi dah. Ya udah gitu kan. Tadi masih normal dia. Dia main sendiri. Asik sendiri. Enjoy sendiri. Gimana tadi ceritanya kakak? Lanjut. Kan di kamar mandi. Terus apa? Jadi shower tuh kan ada dua ya. Yang hadapnya tuh ke sana, yang bisa dicopot-copot sama yang dari atas tengah. Nah, kakak pikir. Oh, jadi ini lagi klarifikasi kenapa kemarin itu lantainya tidak basah. Huh? Jadi kakak lagi klarifikasi bahwa kakak salah menggunakan shower gitu. Jadi ini semoga kita percaya, oke. Okay? Semoga kita percaya dengan penjelasan dari kakak ini. Semoga kita percaya mau nyalain shower. Masih pakai baju kan? Harus pakai baju lengkap tuh misalnya. Mau nyoba dulu gitu maksudnya niatnya. Terus habis itu karena ada dua, oh yang pikir yang atas tuh buat air panas sama air dingin. Udah aku putar lah. Karena aku pikir yang nyala yang dari atas, ya udah aku minggir ke yang sebelah kanan. Begitu dinyalain ternyata yang nyala yang sebelah kanan. Bagus, saya mandi pakai baju. Dan dari atas enggak nyala. Dan itu enggak anget juga, woi. Cuma banget. Apa-apa. Aku padam. Ding 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 ding
itu udah ada gininya terus tak lanjutin biar simetris. List konten kok kok digambar-gambar loh. Ini tuh enggak rapet nih loh, Dek. Mas kayak risih aja gitu. Iya, ini tadi kan udah ada catatan gini. Terus biar seimbang tuh tak tambahin biar sama kanan kiri, tau gak sih? Capek banget. Capek banget punya kalau kayak gini. Jujur capek banget gitu ya. Bakatnya tuh banget gitu. Gak rapet gitu loh. Pulpennya tuh gak pas. Eh, gimana sih cara ngejual kakak di Shopee tuh? Ini sekarang bulan berapa? 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sini bulan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bulan 7 bulan 7 berarti udah 7-7 udah lewat ya. Bulan depan aja deh. 8-8 Ikut terus kan 8-8.